Partai Perindo siap bertarung dalam pemilu 2024. Kesiapan ini dibuktikan dengan dilantik dan dikukuhkannya pengurus DPP Partai Perindo oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Selain melantik pengurus DPP Partai Perindo, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, juga melantik Bapilu DPP Partai Perindo. Penyempurnaan dan penguatan Dewan Pimpinan Pusat ini dilakukan sebagai bentuk optimisme Partai Perindo untuk membidik kemenangan pada pesta demokrasi di tahun 2024. Bapilu penting, Bapilu itu kan struktur yang dibuat sedemikian rupa ad hoc ya sifatnya. Untuk pemenangan pemilu mungkin istilah yang lebih tepat untuk memaksimalkan perolehan suara partai baik untuk tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten kota juga memaksimalkan suara. Semuanya ini adalah bagian dari kerja kolektif Partai Perindo untuk menyiapkan diri, ya, mensolidkan internal, ya, untuk menghadapi momen 14 Februari 2024, pemilu legislatif yang akan datang. Partai yang ditetapkan KPU dengan nomor urut 16 ini akan terus bergerak, memanaskan mesin partai, dan menjawab masalah yang ada di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.